Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد الحمد لله syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Syu'abul Iman oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala ataupun terjemahannya 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis. Sambungan kita masih lagi pada cabang iman yang ke-22 iaitu zakat. Pada muka surat yang ke-42, hadis yang terakhir yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk menerangkan bab berkaitan dengan hubung kait iman itu dengan zakat. Kita tengok hadis yang diletakkan oleh penulis pada muka surat yang ke-42. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya man atahu Allahu mala falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamati shuja'an aqra lahu zabibatan يطوقوه ثم يأخذ بلحزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Maksud hadis tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu mala, sesiapa yang diberi oleh Allah azza wajal harta, falam yuaddi zakatahu, namun tidak menunaikan zakatnya, musilalahu maluhu yawmal qiyamati shuja'an aqra, harta itu akan bertukar menyerupai bentuknya seperti seekor ular jantan yang berkepala botak. Itu terjemahan yang dia beri, shuja'an aqra. Shuja'an ialah ular yang bila mana dia menyerang, cara dia menyerang tu agresif. Shuja'an mai pada perkataan syaja'ah yang bermaksud berani. Maknanya dia tak takut. Kan ada setengah-setengah ataupun spesies ular ni bila mana dia terancam, dia nak menerkam. Dia bukan ular yang berjaga-jaga menunggu, tapi dia yang nak memulakan terkaman itu. Itu yang disebut dengan syuja'an. Aqra' maksudnya ialah berbisa. Cuma dia terjemah sini ialah ular jantan yang berkepala botak. Saya rasa terjemahan ni kurang tepat untuk diletakkan. Ataupun mungkin ada makna-makna lain yang saya sendiri terlepas pandang. Cuma bila mana kita tengok dalam kebanyakan syarah, dia menggambarkan harta yang tidak
ditunaikan zakat padanya akan membentuk ular yang besar saiznya dan berbisa dan mempunyai keupayaan untuk menerkam orang. Maknanya ular tu saiznya lagi besar daripada yang biasa kita tengok. Mungkin zaman kita ni ataupun di dunia ni orang kata ular yang paling besar ialah anaconda, mungkinlah orang kata. Maybe kita boleh tengok masjid kita ni, ha ni. Bentuk dia macam tu lah kot. Yang ni pun besar lah. Laluan aircon kita yang atas ni macam tu. Saya tak tahulah sebab ada orang kata ada ular di dunia ni yang saiz ni macam ni. Sewaktu berlaku banjir besar di Kelantan, tahun berapa tak ingat. Waktu tu saya terlibat dengan misi kemanusiaan hantar bantuan ke Kuala Krai. Ini antara kawasan yang teruk terjejas. Sebelum berlaku banjir tu, orang-orang di Kuala Krai ni dia tahu ada satu tempat namanya Gunung Stone, tempat orang hiking. Gunung Stone ni antara tempat yang cantik. Ada air terjun dan ramai pendaki-pendaki, orang-orang yang minat dengan aktiviti ni daripada luar negara pun datang. Bahkan dah ada yang mati pun di situ, sebahagian daripada pendaki luar negara ni. Sebelum berlakunya banjir tu, penduduk tempatan ni dia tengok ular-ular yang bersaiz besar daripada kawasan rendah naik ke bukit yang tinggi ataupun gunung yang tinggi lah, bukit lah tapi dia panggil gunung. Dan saiz ular tu ialah sebesar tayar kereta, tayar kereta normal. Dia punya ukur lilit dia tu. Wallahu'alam, kita tak tahu apa makhluk yang kita tak maklum, duduk dalam paya ke duduk dalam apa, kita tak tahu. Cuma nak sebutnya, yang akan diumpamakan dan yang akan berupa di akhirat nanti lebih besar daripada tu dan lebih bahaya daripada apa yang kita tengok daripada jenis-jenis ular yang wujud sekarang. Lahu zabibatan yutawwiquhu, ia mempunyai dua titik hitam di atas mata. Yutawwiquhu, yang berbelit-belit ataupun berselirat. Zabibatan maksudnya ialah bentuk matanya itu ialah seperti kismis yang gelap warnanya. Buah anggur yang dikeringkan dia jadi kismis, Arab panggil zabib, dia sebut zabibatan. Dia punya bentuk mata dia tu, dan ada benda yang mengerikanlah. Yutawwiquhu maknanya urat yang berselirat pada muka ular tu sehingga kita tengok ianya mengerikan. Maknanya bila mana kita tengok muka ular tu, kita tak akan nak tengok kali yang kedua lah. Kerana dia sangat mengerikan. Thumma ya'khudhu bilih zimataihi. Kemudian dia akan membelenggu orang yang harta dia tu dia tak tunaikan zakat. Ya'ni syidqaihi. Dia membelenggu sampailah tersepitnya badan kita di dalam itu. Thumma yaqul. Kemudian ular tu akan berbicara. Ana maluk. Akulah harta kamu. Ana kanzuk. Akulah simpanan yang kamu simpan. Kemudian Nabi ketika mana membacakan ayat ini, ketika mana membacakan hadis ini, menyebutkan hadis ini, Nabi membaca ayat daripada surah Ali Imran, iaitu ayat yang ke-180. Allah Ta'ala sebut, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Maksudnya ialah, janganlah mereka menyangka bahawasanya apa yang mereka bakhilkan di dunia itu daripada harta benda yang telah dikurniakan oleh Allah, huwa khairul lakum. Sifat bakhil itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan sifat bakhil itu termasuk daripada keburukan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Akan dibebankan di leher mereka apa yang dibakhilkan dahulu di dunia pada hari kiamat. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitab beliau yang terkenal Amalul Yaumi wal Lailah, amal siang dan malam, amalan yang berbentuk zikir doa ni, iaitu doa yang Nabi selalu ucapkan tiap-tiap hari. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min dhala'id daini wa qahri rijal. 6 perkara. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi, ya Allah aku berlindung denganmu daripada lemah, wal kasal dan juga malas, wal jubni wal bukhl daripada pengecut dan bakhil, wa min dhala'id dain
dan juga daripada belitan hutang yang sukar untuk diuruskan. Sebahagian riwayat dia sebut dengan lafaz yang lain, wa qahrir rijal. Dan yang keenam ialah ditekan oleh orang. Itu antara yang Nabi minta tiap-tiap hari. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min dhala'id dain. Sebahagian sebut ghalabati dain wa qahrir rijal. Sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis yang banyak, Nabi ini memohon kepada Allah Azza wa Jalla sehari daripada benda-benda buruk ni 70 jenis perkara. 70 perkara sehari. Yang saya bagi pada tuan-tuan ni, tuan-tuan puan-puan ni, baru 6. Ada 64 lagi baki dia. Tak boleh bagi sekaligus, muntah ni. Tersepak tangga masjid hilang habis 70 tu. Bagi 6 je pula. Cuma nak katanya yang Nabi minta ialah 70 perkara sehari. Sebahagian riwayat kata 34, tapi kebanyakan riwayat menyebut lebih pada 50 Nabi minta. Ada orang yang buat ringkasan 70 perkara. Salah satunya yang Nabi minta ialah daripada kebakhilan. Cuma bakhil ni dia terjadi pada satu orang ketika mana ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan dia bakhil. Sebelum dia nak jadi bakhil itu, ada penyakit lain dulu yang kena pada diri dia sebelum kena bakhil. Dalam doa tadi Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada lemah. Inilah punca kepada penyakit bakhil. Lemah. Lemah sini, lemah apa maksud dia? Lemah dalam urusan akhirat. Termasuk juga dalamnya ialah lemah pada urusan dunia. Tapi yang lebih bahaya, yang boleh menimbulkan banyak penyakit buruk dan akan menyebabkan kita susah di akhirat, ialah lemah pada urusan akhirat. Lemah untuk buat ibadah, lemah untuk menuntut ilmu, nak bagi faham apa nak kena buat dalam hidup. Bila mana lemah ni datang, dia akan pergi ke penyakit seterusnya, kasal, iaitu malas. Lemah, lemah jiwa, tak semangat, tak ada mood, apa-apa semua ni, dia akan pergi kepada malas. Sebab tu hari ni sebahagian besar orang dia meninggalkan ibadah. Alasan lemah. Tuan-tuan tengok sebahagian orang yang penat bekerja seharian 8 jam, 9 jam, ada setengah-setengah kerja rapat sampai 10, 11 jam. Habis kerja, apa yang dia orang akan rasa? Lemah, tak larat, nak tidur. Adakah waktu lemah itu dia semangat nak semayang sampai 12 rakaat? Tak semangat. Ini benda kita kena fikir siap-siap. Ni nak masuk bulan Ramadan ni, kena fikir siap-siap. Macam mana tak nak bagi benda tu datang? Sebab tu kena minta dengan Tuhan. Macam mana tak nak bagi lemah? Sebelum tidur ada benda-benda yang kita kena buat dulu. Dan waktu bangun tidur pun ada benda-benda yang kita kena buat. Ini ialah benteng daripada lemah. Sebelum tidur, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim, ada sekian banyak daripada zikir-zikir yang disenaraikan untuk diamalkan sebelum daripada kita tidur. Ada 13 zikir. Zikir dan bacaan ayat Al-Quran. Bermula dengan membaca 3 kul dan disapukan kepada seluruh badan. Sampailah doa yang terakhir. Ni kalau orang yang nak cek dalam Hisnul Muslim, doa yang terakhir ialah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Doa daripada riwayat Al-Bara bin Azib. Kalau kita boleh baca 13 ni, elok. Maksudnya kita ada satu persediaan untuk menghadapi hari esok supaya kita tak lemah, terutamanya dalam bab buat ibadah. Sebab itulah ketika mana Aisyah mengadu pada Nabi, maaf, Fatimah mengadu pada Nabi tentang penat dan banyak kerja, Nabi kata sebelum tidur kamu kena selesaikan beberapa zikir ni. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 33 yang ke-100 tu sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat pertama. Riwayat yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Cukup 100. Itu ada dua beza riwayat. Nabi kata kalau buat yang ni, siapa-siapa yang buat, ia akan dapati kehidupannya lebih baik daripada ada pembantu. Nabi ni dia sayang anak dia. Anak dia mai minta, berilah seorang khadam
untuk tolong dia buat kerja. Sebab Fatimah ni banyak cover kerja-kerja yang tak sempat dibuat oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni orang yang sibuk. Dia orang yang dia tak kerja. Tak kerja yang jenis ada gaji tetap lah. Bukan jenis orang yang ada ternakan nak kena tengok. Bukan jenis orang yang ada pertanian nak kena jaga. Ali ni dia lebih kepada kerja PA Nabi. Jaga Nabi. Dari segi keselamatan. Sebab tu kalau kita pergi di Raudhah Masjid Nabawi sekarang, kita akan tengok ada satu tiang dalam Raudhah tu. Nama dia Ustuanah As-Sarir. Ustuanah Haris. Lepas tu Ustuanah Mukhallaqah. Tiang katil, tiang pengawal dan tiang wangi. Ada beberapa lagi tiang yang lain. Ada tiang Abu Lubabah, ada beberapa lagi tiang. Cuma yang nak katanya cerita berkait dengan Saidina Ali ni. Tiang katil ialah tempat Nabi berehat ni dalam masjid. Sebab sarir maksud dia katil, Nabi berehat situ. Diumpamakan seperti katil, Nabi ni dia berehat dengan dia tidur menyandar macam tu lah. Dia tak tidur proper. Tiang tengah ialah tiang pengawal. Yang ni Ali duduk situ. Ali akan tengok rumah Nabi. Ali ni Allah Ta'ala jadikan kepada dia ni dalam bab pengawasan dia cemerlang. Dia ada orang dia, bidang dia dan kecenderungan dia macam tu. Dia ada sikap teliti. Tuan-tuan tengok pengawal-pengawal yang high class, yang jaga orang penting ni, mata dia macam mana? Mata dia bukan macam mata kita, kuyu je, mata dia lain, cergah. Tengok kiri, tengok kanan. Ataupun tuan-tuan tengok orang yang jaga kedai mas ke, pengawal yang pegang senapang ke, dia tak akan jenis duduk atau kursi menyembang, dia tak boleh. Itu kerja Ali. Jadi menyebabkan dia banyak kerja. Kerja dan sebab waktu tu musuh Islam dia tunggu sahabat leka, dia akan pergi nak bunuh Nabi. Jadi Fatimah kata banyak kerja dia kena cover. Antara kerja yang Fatimah terpaksa buat ialah membasuh kenderaan. Kenderaan dulu bukan kereta, kuda, unta. Kuda, unta ni dia benda hidup. Kita basuh tak kena, dia boleh tendang kita. Jadi penat benda tu. Seorang perempuan yang buat. Minta dekat ayah dia. Ayah dia kata buat yang ni. Buat yang ni, kamu akan beri, Allah Ta'ala akan beri kekuatan. Jadi inilah benteng supaya kita tak lemah. Lepas tu bangkit pagi, ada lagi lah beberapa sunnah-sunnah yang lain. Cuma saya nak sebutnya, kalau kita settle pada sunnah sebelum tidur, dan lepas pada tu sunnah ketika mana bangkit tidur ni, sebut nama Tuhan, berwuduk, lepas tu salat dua rakaat, kita akan jadi orang yang cergah hari tu, dan kita tidak akan dihinggapi penyakit lemah. Sebab dengan adanya lemah, kita akan pergi pada malas. Bila mana kita kena penyakit malas, kesan pada lemah, kita akan pergi pengecut. Sebab dalam doa tadi Nabi sebut wal jubni wal bukhl, pengecut. Orang yang lemah, malas, memang sifat dia penakut. Ada apa-apa ancaman, orang ni kita tak payah ragu, dia pasti akan berpaling tadah, pasti. Bila mana diugut, dia mesti akan berpaling tadah. Dan dia akan pergi penyakit yang keempat, iaitu dia akan jadi bakhil, seperti mana yang disebutkan dalam hadis ni. Sebab apa? Sebab orang yang lemah, orang yang malas, dia tidak memiliki banyak harta. Tak memiliki banyak harta. Kebiasaannya lah, sebab dia malas. Dia akan jadi orang yang pengecut dan dia akan jadi orang yang bakhil. Ataupun dia malas, dia lemah tapi dia ada duit. Sebab apa? Sebab dia pengecut, dia ampu je orang. Orang pun bagi duit kat dia. Waktu ada apa-apa, dia akan jadi bakhil. Sebab apa? Sebab dia tahu dia berada dalam bahaya kalau dia tak ada duit. Sebab tu bakhil ni pun boleh hinggap kepada orang yang ada harta. Tapi biasanya orang yang ada harta jenis kesan daripada lemah, malas dan pengecut itu. Kalau dia jenis ada harta kerana dia kuat, kerana dia satu orang yang rajin berusaha, yang ni dia jarang bakhil. Sebab dia pernah merasai kesusahan dan dia mudah untuk berkongsi. Ini antara benda yang berlaku. Cuma kalau kita tengok dari segi realiti kehidupan, antara sebab orang tu bakhil juga kerana dia datang daripada family yang dah kaya sedia. Itu antara sebab juga. Dia susah nak berkongsi pada orang. Sebab dia mewah, duduk dalam keadaan mewah. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik, di dunia sekarang ni ada orang kaya. Bila mana kita cerita dekat dia ada orang susah makan tak cukup sehari, dia tak percaya. Dia kata ada orang susah macam tu. Ada. Ada orang kaya macam tu. Saya jumpa orang kaya macam ni. Dia baru nak insaf lah.
datang kuliah apa semua. Bila kita cerita tentang kesusahan manusia ni, dia macam tak percaya. Dia macam kita cerita pada orang susah, ada orang kaya yang rumah dia bot boleh parking. Bukan kereta parking. Bot boleh parking. Dulu di Terengganu ada satu orang orang kaya dah meninggal dah, dia meninggal jatuh helikopter. Kalau orang pergi ke Marang, satu tempat nama dia Ru Renggeh kawasan tu. Ada satu masjid, masjid tu dinamakan dengan sepenuh orang kaya ni, Datuk Yahya ni. Dia datuk dia bagus, dia tak kedekut apa pun dia bagus. Cuma antara kebanggaan yang orang selalu hebatkan dia ialah rumah dia tepi pantai Terengganu tu. Rumah dia ada tempat parking, boat, private boat boleh masuk. Jaranglah orang kaya Terengganu macam tu. Dia mati pun kena sabotaj dengan orang lah. Orang sabotaj sebab dia biasa orang kaya, ada orang hasad ramai apa semua. Dia orang-orang. Tapi alhamdulillah saya tengok family dia masih lagi meneruskan kebiasaan pemurahnya dia dulu. Masih lagi masjidnya diimarahkan, masih lagi orang-orang yang dia tanggung dulu diteruskan. Cuma nak katanya, bila mana kita cerita kepada orang miskin, ada orang kaya, rumah dia bot boleh masuk parking, dia macam tak percaya. Ada orang kaya macam tu? Ada. Kalau kita tengok di Indonesia kan, orang kaya ni, rumah dia orang ada tempat helikopter boleh turun mendarat. Di Malaysia ni jarang. Bila mana kita sebut tu ada orang miskin, dia tak percaya. Seperti mana orang kaya dia tak percaya adanya orang miskin yang melarat, begitu jugalah orang miskin dia tak percaya ada orang kaya yang hebat kekayaan dia. Ini ialah kategori manusia. Cuma nak katanya ialah satu orang bila mana dia dihinggapi penyakit bakhil. Bakhil, maka dia akan jadi orang yang duduk dalam komuniti dia sendiri. Dia tak sedar ada orang yang nasib dia macam ni. Dia akan jadi macam tu. Ini antara kesan buruk bila mana kita memelihara sifat bakhil. Islam sangat-sangat bermusuh dengan orang yang bakhil. Satu lagi, bakhil ni akan menyebabkan harta kita akan jadi stuck. Dia macam satu kolam takungan yang ada air tapi airnya keruh kerana tak mengalir. Tiada maintenance. Tapi orang yang pemurah, dia ibarat takungan yang ada aliran air yang membersihkan air itu selalu. Airnya jernih. Jadi sifat bakhil ni akan mengeruhkan harta. Harta tu akan jadi buruk. Apa kesan harta tu bila mana buruk? Tuan-tuan ada kolam, kolam air, tapi kolam air tu tak mengalir. Akhirnya air tu berkeladak. Kita pun guna air tu untuk minuman, basuh baju. Bersih tak agak-agak minum air daripada kolam yang ada keladak? Tak bersih. Sama juga harta yang kedekut ni, dia tak bersih. Walaupun kita dapat daripada hasil yang halal. Sebab tu falsafah yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan harta yang tidak dizakatkan, walaupun dia halal, dia tetap bahaya untuk pemiliknya. Sebab dia ibarat air yang bertakung yang tiada pengaliran dan akhirnya air itu berubah menjadi punca penyakit. Nah, itu kesan dia. Itu perbandingan yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk nampak. Memang sebahagian orang dia terfikir, saya nak bayar zakat apa? Saya bukan ambil daripada benda-benda yang haram pun. Tapi setiap benda yang lebih kita ambil daripada harta yang halal, kita simpan, ianya boleh memberi keburukan. Sebab kita kena sedar, harta-harta yang Tuhan beri ni ada padanya perkongsian dengan orang. Sebab tu bila mana Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi pesan pada Muaz, selepas pada dia orang syahadah masuk Islam, suruh dia orang salat. Lepas pada dia orang salat, suruh dia orang berkongsi. Yang kaya salurkan harta pada miskin. Sebab benda tu penting. Sebab dengan cara ni lah orang Islam akan dilihat sebagai komuniti yang ada maruah. Orang-orang kaya yang menolong orang miskin, sebenarnya dia sedang menjaga maruah orang miskin tu. Sebab tu Nabi sebut sebaik-baik pemberian kepada orang ialah pemberian kepada orang yang memerlukan tapi dia tak minta. Benda ni payahlah. Dia perlukan pemerhatian. Tengok orang susah je ni tak minta. Yang ni pahala dia besar lagi. Sebab kita bukan mengangkat kemiskinan dia saja, tapi kita mengangkat maruah dia. Sebab malu mata ataupun jatuh air muka nak pergi meminta kalau kita ni tak ada duit betul. Tapi ada orang dia faham, dia bagi, dia beri, dia salurkan. Ini ialah salah satu dua kebaikan berhimpun pada dia. Dia mengangkat kesusahan dan dia mengangkat maruah orang tu.
Sebab tu kita tengok sahabat-sahabat zaman Nabi dulu, bila mana dia orang kaya, dia orang buka ruang. Siapa yang ada masalah hutang datang jumpa. Dia akan langsaikan hutang. Sebab dia tahu orang yang berhutang banyak, dia akan mudah menggadaikan maruahnya. Islam sangat-sangat menekankan benda ni. Cuma zaman kita ni, zaman dah berubah. Orang nak beri pinjaman takut. Kita bukan setakat takut nak beri pinjaman pada orang yang kita tak kenali. Bahkan adik-beradik kita pun kadang-kadang kita rasa sangsi. Setengah-setengah adik-beradik. Ada orang bukan tak nak bagi, dia kata, saya bukan tak nak bagi dekat abang ke dekat adik saya, tapi saya tahu dia ni memang ada problem. Kita boleh bayang betapa bermasalahnya dunia sekarang, sampai tahap orang yang satu rahim dengan kita pun kita tak yakin dengan dia untuk berkongsi. Tapi pada zaman Nabi dan zaman para sahabat dulu, kita tengok bagaimana tidak perlu wujud bank untuk orang Islam, kerana ada satu orang kaya yang bersedia berkongsi hartanya seluas mungkin. Antaranya Uthman bin Affan, antaranya Abdul Rahman bin Auf. Sebab tu harta yang baik ada pada tangan orang beriman, harta tu akan memberi keberkatan. Tuan-tuan tengok, antaranya Uthman bin Affan, harta tak habis sampai sekarang. Berapa banyak kerajaan Saudi keluarkan geran-geran tanah yang tak sempat diuruskan atas nama Uthman bin Affan. Tak sempat urus kerana kaya. Tuan-tuan tengok, ada orang dia suka tengok kekayaan orang kafir, kekayaan pemain bola. Tengok harta Cristiano Ronaldo semua. Baguslah, memang dia ada buat kerja humanity, bagi juga duit. Tapi kita boleh yakin ke dia punya harta tu boleh tahan sampai 1000 tahun? Wallahu'alam, kita tak tahu. Bahkan berapa banyak orang Islam yang mati pada zaman sekarang, hartanya tak sampai 10 tahun dah habis semua. Kerana apa? Kerana nilai iman yang ada. Tuhan memberkati orang yang beriman, memberkati zuriatnya, memberkati hartanya. Contoh yang paling dekat kita boleh tengok sekarang, contoh paling dekat. Kalau Uthman, orang kata tu sahabat Nabi, dia pun ahli syurga, payah nak buat contoh. Contoh yang tuan-tuan boleh tengok, satu orang tokoh ulama daripada Saudi, Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymeen, wafat tahun 2000 ataupun 1999. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok rumah-rumah yang jadi masjid di Eropah sampai sekarang ni, komuniti Islam di sana, rumah tu dibayar sewaannya daripada gaji dia waktu dia bekerja di Arab Saudi. Dia dah mati lama dah. Kitab-kitab dia dicetak, dibagi free. Duit daripada yayasan dia memudahkan urusan orang-orang menuntut ilmu. Dia dah mati lama dah. Dah mati berapa puluh tahun dah. Itu antara contoh-contoh harta yang baik berada di tangan orang yang saleh akan memberi keberkatan walaupun dah mati lama dah. Sebab tu kita kena ada niat, bila mana kita ada harta yang lebih, kita nak jadikan harta kita ni ada manfaat kepada orang. Sebab itu yang kita inginkan. Sebab walaupun nampak bagi, sebenarnya kita sedang menyimpan untuk akhirat. Sekarang kita pergi kepada cabang iman yang ke-23, iaitu puasa. Kita pun dah dekat dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Kita tengok dalil yang dibawa oleh penulis. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang terdahulu daripada kamu untuk berpuasa. Puasa ni dia ada matlamat. Matlamat dia ialah melahirkan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maksudnya ialah orang yang menjunjung tinggi syariat Tuhan dan takut untuk melanggar segala larangan dia. Orang bertakwa ni, takwa dia tu hidup, menjaga dirinya sama ada dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Sebab tu ini benda yang kita kena faham. Kenapa perlunya kita ni faham apa maksud takwa? Kenapa khutbah Jumaat ni sampai tiap-tiap minggu bahkan jadi syarat sah khutbah kena ada takwa? Kerana takwa ni ialah benda yang menjadi tunjang kebaikan orang Islam pada Islamnya. Sebab tu Nabi kata bila mana satu orang dinasihatkan oleh orang lain, ada orang main nasihat kita, takwalah pada Allah. Kalau kita jawab, ikut suka hati aku lah. Jawapan itu mencelakakan kita. Nabi kata, jangan jawab. Kita tak suka dekat orang tu pun, bila mana dia nasihat kita, takwa pada Allah. Nasihat dia tu mahal. Cuma kita ni bila mana selalu dengar perkataan takwa, dia kadang-kadang dia tak membekas dalam hati. Tak memberi bekas ke dalam hati. Cuma puasa dia membawa matlamat itu. Ini benda yang penting untuk kita faham sebelum pada kita masuk kepada bulan Ramadan.
Kemudian hadis yang dibawa, hadis tentang berdirinya Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibina atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah, mengucap dua kalimah syahadah. Iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa sawmi ramadhan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Wa hajjil bait, dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Okay. Satu benda saya nak kongsi dulu dari segi bahasa dulu. Kenapa orang Melayu menggunakan ibadah puasa ni dengan perkataan puasa? Kita haji, kita sebut haji. Salat, kita sebut salat. Cuma salat kadang-kadang orang panggil sembahyang. Puasa ni berasal daripada bahasa Sanskrit. Kita tahu orang Melayu ni antara agama yang agak lama mencengkam dalam bangsa Melayu sebelum terima Islam ialah agama Hindu. Buddha ni second. Agama Hindu lebih lama bertapak dalam bangsa Melayu. Sebab tu sampai sekarang Allah Ta'ala zahirkan ada komuniti Melayu beragama Hindu di Bali. Melayu tapi Hindu. Melayu Hindu ni di Bali lah. Puasa tu dia datang daripada perkataan upavasa, bahasa Sanskrit. Upa maksudnya berada, vasa maksudnya dekat, berada dekat. Cuma kita Melayu sebut puasa. Kita memang ambil daripada perkataan tu lah. Sebab dalam agama Hindu dia ada satu ritual, sampai satu tahap orang tu nak dekatkan diri dengan Tuhan, dia kena buat ritual itu, upavasa. Cuma puasa dalam Hindu ialah puasa yang menghalang satu orang tu daripada makan benda-benda yang dimasak. Dia kena makan benda-benda organik yang tak dimasak. Tumbuhan, buah-buahan yang tak dimasak je yang dia boleh makan. Cuma kita orang Islam, kita tak makan semua. Tak makan semua. Tapi ianya bukanlah nak menunjukkan bahawasanya satu persamaan Hindu dengan Islam. Syariat Islam tak akan sama dengan mana-mana agama lain di dunia. Kita ada cara kita sendiri. Kita ada syariat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma nak sebutnya, falsafah dan hikmah daripada puasa tu, benda pertama yang kita boleh tengok ialah manusia ni boleh hidup dengan bergantung kepada Allah walaupun tak makan, tak minum. Itu benda pertama dulu. Kita ni tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum, boleh hidup atau tidak? Boleh hidup kalau kita jelas bergantung pada Tuhan. Dalilnya apa? Dalilnya isyarat daripada diletakkan Hajar dan Ismail di lembah Mekah yang tak ada apa-apa tanaman. Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim. Menguji Nabi Ibrahim. Tuan-tuan boleh bayang, dia lama dah minta nak ada anak. Tua baru dapat anak. Dapat-dapat anak, Tuhan arahkan supaya anak yang kecil ni dengan mak dia kena duduk jauh dengan kamu. Iaitu kena duduk di Mekah. Tuan-tuan boleh bayang, daripada Palestin ke Mekah, daripada Syam ke Mekah. Ianya sebuah perjalanan yang jauh. 1,000 kilometer tak lagi lah. Sampai-sampai di Mekah, bukanlah Tuhan suruh Nabi Ibrahim duduk di situ 2 minggu dulu. Tengok macam mana, cari sumber-sumber. Tak. Sampai letak anak bini, balah. Belah tu. Sehingga Hajar tanya, ajafaf taqalbak, segersang inikah penghantaran ini? Maknanya, adakah sampai tahap ni Tuhan, apa nama ni, sampai tahap ni kita ni dapat anak kena buat macam ni? Ibrahim tak jawab. Tapi dia ni isteri yang saleh, dia tahu bila mana suami dia tak jawab, itu arahan Tuhan. Sebab Nabi Ibrahim dia tak tahu apa maksud Tuhan nak sebut ataupun Tuhan nak suruh. Akhirnya isteri dia faham. Sehinggalah dalam riwayat sebut, Hajar kata, kalau ini daripada Tuhan, dia tidak akan mensia-siakan aku dan anak ni. Tuan-tuan tengok. Sebab waktu Nabi Ibrahim letak Hajar dan Ismail, tiada bekal yang boleh tahan untuk esok. Esok pun tak cukup. Bukan nak makan sampai seminggu, esok pun tak cukup. Maknanya di situ kita tengok isyarat orang Islam yang betul tawakalnya pada Allah Azza wa Jalla, bergantungnya pada Tuhan. Tuhan akan beri penghidupan pada orang tu. Pasti akan. Cuma tinggal lagi kita yakin ataupun tidak.
kita yakin ataupun tidak. Bahkan para ulama sebut hikmah kenapa Islam itu disuburkan di padang pasir yang tandus pun kerana tu. Tuan-tuan boleh bayang, Rom Parsi dengan tamadun, dengan cendekiawan, dengan segala kemudahan yang ada, bandar-bandar dia orang hebat. Tuhan zahirkan Nabi Muhammad di tempat yang tandus dan akhirnya agama tu berkembang. Berkembang meruntuhkan Rom Parsi, bukan setakat meruntuhkan Rom Parsi, tembus sampai ke benua yang jauh daripada Arab sampai kepada kita sekarang. Bermula pada tempat yang tak ada air, tak ada makanan, tak ada tumbuhan, tak ada apa pun. Di Mekah Madinah ni. Jadi kita yang puasa ni, kita ambil sikit saja daripada apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim dan apa yang dilalui oleh isterinya Hajar. Sebab tu orang kalau dia betul-betul berpuasa, Allah Azza wa Jalla tidak akan menjadikan lapar itu sebahagian daripada kecenderungan untuk dia fikirkan. Cuma yang jadi masalah hari ini ialah sebahagian orang dia tidak memberikan hati yang betul-betul bulat pada Tuhan, menyebabkan memang tak sampai pukul 12 pun dia duduk fikir dah nak makan apa buka puasa ni. Itu yang jadi sebab. Itu yang menjadi sebabnya. Dan kita punya, orang kata apa, kita punya suasana ni dia agak kurang membantu. Itu kadang-kadang sebahagian orang dia rasa macam tak berapa seronok nak masuk bulan Ramadan ni. Sepatutnya bulan Ramadan tu di sisi orang beriman macam Nabi dan para sahabat, ianya bulan yang sangat seronok. Ada orang bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan ni, bulan Syawal, bulan Syaban ni, dia orang fikir persiapan apa? Ada orang dia dah fikir persiapan raya dah buat. Dia tak fikir persiapan puasa, persiapan itikaf. Sebab tu ada orang buat settle, saya dah beli dah baju raya, nanti bulan Ramadan saya tak payah pergi berasak-asak dah pun. Oh, dia fikir yang tu dulu. Kot-kotlah umur pendek, hari kedua puasa dah mati, baju raya tu nak bagi ke siapa? Bukan kata salah beli baju raya awal, cuma saya nak katanya ada orang planning dia tu terperinci sangat. Sangat terperinci. Tak salah nak beli baju awal pun. Itu pun bahagian daripada, sebab ada orang dia beli baju raya awal supaya dia tak berasak-asak, dia boleh fokus ibadah, dia boleh jadi orang yang lebih tenang, cepat awal di masjid. Itu pun bagus pemikiran yang macam tu. Tak ada masalah pun. Cuma nak katanya ada orang dia over sangat. Dia melampau-lampau. Ha, ini benda yang kita kena fikirkan. Okay. Jadi puasa ini ialah untuk membaiki hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan iaitu kita boleh hidup walaupun kita tidak ada keperluan yang cukup. Selagi mana kita ada iman yang cukup pada Tuhan, kita memang boleh hidup. Walaupun ada orang buat kajian, manusia ni kalau tak minum air 3 hari, dia boleh mati. Dia boleh mati. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, waktu Nabi Yunus AS, Nabi Yunus AS, dia berada dalam perut ikan, berapa hari? Lebih daripada 10 hari sebagai riwayat. Bukan dia ada 2-3 jam dalam perut ikan tu, lepas pada tu bawa ikan tu muntahkan dia. Agak lama. Makan apa lah tu? Yang ada hanyalah keimanan, rasa nak bertaubat pada Tuhan. Itu yang menghidupkan Nabi Yunus. Itu yang menghidupkan Nabi Yunus AS. Sebab tu kita orang Islam ni diajar nak makan, sebut bismillah. Tujuannya apa? Untuk menghadirkan dalam hati makanan ini hadir kerana kemurahan Tuhan. Bukan kerana orang yang masak tu pandai sehingga kita boleh kenyang lama. Biasa makan kenyang 2 jam, tapi dengan sebab chef yang masak ni pandai, saya kenyang sampai 12 jam. Tak. Kekenyangan itu datang pada Allah dan kelaparan itu pun datang daripadanya. Jadi nak, kita nak kena faham itu kekuatan. Puasa ni yang kata iman tu, manusia boleh hidup dengan iman. Nah, sebelum daripada kita cakap tentang keperluan asasi, makan, minum, itu asbab. Walaupun ada orang kata cakap macam ni macam orang sufi. Bukan, sebenarnya sufi tak bersalah dalam isu ni. Yang datang kemudian tu yang menggelongkan sufi. Elemen tu memang dah ada dalam kehidupan Nabi dan juga kehidupan para sahabat. Elemen ni memang dah ada. Sebab tu kita tengok waktu Nabi dan sahabat di Mekah selama 13 tahun, waktu ditindas oleh orang kafir, ada yang tak makan sampai 4 hari, 5 hari, tapi hidup. Hidup. Tuan-tuan boleh bayang, suasana di Mekah ni, sekarang ni pun kalau kita pergi buat umrah, ni umrah sekarang ni nak dekat bulan Ramadan ni, umrah nak pergi ke musim panas ni. Umrah nak pergi ke musim panas. Kita duduklah macam di lahara yang ada aircon tu pun, tuan-tuan try pergi dekat sikit dekat kawasan panas, kita akan rasa bahangnya yang lain macam. Mekah zaman sekarang, tahun 2024.
Apatah lagi Mekah zaman dulu. Zaman dulu. Zaman dulu zaman tak ada aircon lagi ni. Macam mana dia orang menahan perasaan? Sebab saya ada experience lah pergi buat umrah bulan Ramadan ni. Waktu tu tak habis belajar lagi. Pergi buat umrah bulan Ramadan ni kita tengok. Dia agak mencabar sikit lah. Agak mencabar. Sebab kepanasan dia macam, dia memang yang paling panas ialah waktu musim haji nanti. Cuma nak sebutnya lah, bila mana kita tengok orang ni, ada orang dia bermudah-mudah. Kalau orang Arab ni sebahagiannya dia orang memang sangat bermudah-mudah. Dia macam bulan Ramadan, tapi tiba-tiba dia minum air zam-zam. Kan tong-tong zam-zam tu ada lagi. Dia minum, dia pakai ihram lah. Kita tahulah rukhsah orang yang bermusafir, orang yang datang musafir ni, dia bolehlah tak berpuasa. Tapi janganlah minum depan orang yang duk itikaf tu. Jadi something lah benda tu. Jadi itu suasana yang berlaku. Kita pergi ruang azan dulu kejap. Okey. Apa yang kita boleh tengok daripada puasa ni ialah kita boleh tengok daripada kehidupan para Nabi dan Rasul yang dah kita sebut tadi. Puasa yang kita bakal hadapi dalam tempoh masa yang kurang pada 30 hari kita nak menuju kepada Ramadan Al-Mubarak. Antara benda yang kita nak sebut sini ialah takwa. Dan takwa itu ialah iman yang ada dalam hati kita. Dan kita yakin dengan iman itulah kita hidup. Yang menghidupkan jasad kita ni ialah iman. Yang sebab-sebab lain tu kerana kita sehat apa-apa semua ni, yang tu kemudian. Sebab tu kita tak pelik bila mana kita tengok orang yang sehat, diagnos kesihatan semua elok, tiba-tiba mati. Kat mana failnya? Kita tak tahu. Sebab itu bahagian daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Okay. Cuma benda yang saya nak sebut dan nak highlightkan bila mana kita cakap bab puasa ni, puasa ianya ada hubung kait dengan iman. Dan puasa yang nak dibahas dalam cabang iman 23 ni ialah puasa Ramadan, puasa wajib. Puasa sunat tu ada juga hubung kait dia, tapi tak terlalu kuat. Sebab segala benda wajib ni akan menjadi keutamaan untuk meningkatkan iman. Sebab tu ada orang kalau dia remehkan benda wajib dan dia bersungguh pada benda sunat, iman dia tidak ada peningkatan. Tak akan beri apa-apa kesan pun pada kehidupan dia. Sebab tu antara bentuk iman yang sehat, dia akan ada kefahaman dahulukan yang wajib. Ada orang dia bersungguh pada qiyamul lail, tapi dia terlepas pada subuh berjemaah. Itu satu kepincangan. Ada orang dia bersungguh pada puasa sunat, tapi dia hancur pada puasa wajibnya. Nah, ini benda yang kita kena fikir. Cuma satu je saya nak sebut. Bila mana kita masuk bulan Ramadan yang hampir dekat dengan kita ni, satu benda yang kita kena fikir ialah macam mana nak menyempurnakan salat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ni. Saya duk fikir untuk diri saya sendiri lah. Antara masalah besar bila mana bulan Ramadan ni ialah setengah-setengah majlis iftar yang agak mewah sikit. Dia tak terlalu mewah tapi agak mewah. Buat dekat hotel, buat dekat apa-apa saja. Macam mana nak mengekalkan keboleh upayaan orang yang iftar tu dia salat maghrib berjemaah juga. Yang lebih baiknya nak salat di masjid. Kalau iftar di masjid tak ada isu. Ni iftar dekat hotel, hotel pula jauh, tengah hutan hotel. Tak ada masjid lah dekat-dekat. Taklah kata, kan kita boleh salat jemaah dengan orang-orang yang datang iftar. Ya boleh, tapi orang yang puasa dia akan ada satu sikap nak menyempurnakan ibadah wajibnya. Dia akan ada sikap tu. Kalau kita puasa, kita cincai-cincai, ini masalah. Ada orang, sebab tu kita akan tengok, ada orang puasa tapi dia tak semayang. Inilah masalah dia. Masalah dia mari pada tu. Dia puasa, dia tak semayang. Sebab dia telah cuaikan ibadah yang memang selalu ada dengan dia sebelum datang Ramadan. Iaitu ibadah salatnya. Kita kena sama-sama fikir macam mana nak jadikan. Sebab ada setengah-setengah masjid yang setengah-setengah qaryah ni maghrib tak ada orang. Kerana semua nak buka puasa dekat rumah. Sebab hidangan makanan di rumah itu menarik. Dia macam ada satu magnet tarik dia dekat dengan meja. Tak boleh lari dia. Sehingga dia rasa tak apalah, saya terlepas jemaah masjid maghrib yang tak ada hal, nanti isyak saya pergi. Dan antara tipu daya yang berlaku tu, sebab tu kita tengok ada sebahagian orang terawih penuh sebulan Ramadan, tapi jemaah kosong sebulan Ramadan juga.
Dan ada satu lagi budaya yang teruk, dia pergi terawih, isyak pun tak pergi. Dia memang semayang isyak kat rumah, terawih pun dia datang masjid. Ini kalau berlaku dalam bulan Ramadan, ini puasa yang tak berkesan. Puasa yang tak berkesan. Kita kena fikir siap-siap. Benda ni kena fikir, sebelum beli baju raya fikir yang ni. Macam mana nak bagi benda tu boleh teli dengan bulan Ramadan tu? Kena fikir. Macam mana saya nak jadikan. Itu belum lagi kita masuk bab i'tikaf 10 akhir Ramadan. Kalau orang yang kerja, macam mana dia nak deal cuti dia apa-apa semua ni, macam mana? Tapi alhamdulillah lah, kita punya bulan Ramadan ni bulan 3. Bulan 3 ni biasa cuti tahun tak habis banyak lagi lah. Kalau orang kerja pejabat, boleh tarik lagi. Kalau Ramadan bulan 8, bulan 9, boleh jadi dah habis separuh dah kot cuti tu. Maknanya dia fikir 3 kali jugalah nak ambil apa 10 hari tu. Cuma nak katanya, ini benda yang kita kena fikir. Macam mana kita nak dapat, nak memenuhi. Sebab kesan pada puasa yang kata boleh menaikkan iman ialah kita sempurnakan puasa tu dengan ibadah yang duduk dalam bulan Ramadan tu, semua kita cantikkan juga. Kalau kita hanya fokus pada puasa, saya tahun ni saya puasa, saya niat saya nak semayang terawih di masjid, saya tak nak semayang kat rumah, itu sunat. Saya tak kata benda tu salah, benda tu bagus. Tapi kita kena fokus, macam mana saya nak jadikan salat jemaah 5 waktu tu di masjid dulu. Yang tu dulu. Cerita yang tu dulu. Baru cerita yang salat terawih tu. Sebab Nabi pun tidak menunjukkan salat terawih tu Nabi buat di masjid tiap-tiap hari. Nabi buat juga di rumah. Maknanya ada keringanan. Tapi salat jemaah Nabi tidak menunjukkan Nabi cuba nak semayang di rumah pun. Tak ada. Ini saya nak sebut. Supaya baru kita dapat rasa. Puasa itu takwa. Kalau kita boleh jaga yang ni, saya boleh jamin. Nanti kita keluar dalam bulan Ramadan, hari raya pertama, waktu kita seronok menyambut hari raya, kita akan jadi orang yang gelisah nak masuk waktu salat. Dia tak ada orang. Kalau kita buat terawih saja kita hidup. Sebab tu nanti hari raya pertama, Idul Fitri hari raya pertama, zuhurnya entah ke mana, asarnya entah ke mana, seronok ziarah situ sini, ziarah sini. Akhirnya kita lupakan benda tu. Sepatutnya kita jadi orang berjaya, tapi hari pertama dah gagal lah. Hari pertama tu gagal, tak sampai 24 jam lagi. Ini benda yang perlu difikirkan. Saya kena fikir, tuan-tuan pun kena fikir. Saya risau benda ni. Risau sebab kita yang bercakap, kita yang berteori, tanggungjawab untuk mengamalkan lagi tinggi. Rasa takut dah. Sebab tu Nabi dia contohkan, buka puasa hanya dengan rutab, kurma yang basah. Maknanya Nabi telah beri contoh the simple. Simple, orang kata apa, paling simple hidangan. Sebab tu kalau kita pergi buat umrah apa semua kan, kita tengok hari Isnin, Khamis, bahkan tiap-tiap hari Ramadan pun, apa hidangan yang orang akan bagi sedekah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Dia orang akan bagi ayam panggang ke? Tak akan bagi ayam panggang. Dia orang tak akan bagi kuih-kuih apa semua. Dia orang akan bagi kurma, yogurt. Itulah hidangan dalam masjid. Sebab hidangan ini yang paling cepat untuk memasukkan kita dalam saf salat. Itu. Jadi saya nak sebut, saya bukan nak kata lepas pada ni masjid diperleh semua tak payah buat iftar yang mahal-mahal. Tak pun, saya tak kata macam tu. Just fikir. Macam mana cara, kita kena fikirlah. Macam mana cara, ikut kesesuaian. Supaya jemaah maghrib tidak terkorban atas alasan iftar makanan yang hebat. Sebab itu pahala besar. Kadang-kadang kita, saya nak bagi makanan ni, makanan yang mahal-mahal, kita tempah makanan yang banyak. Kita nak pergi yang tu, tapi kita lupakan yang wajib ni. Jadi itulah kot sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada malam ni dan beberapa perkara yang kita boleh ambil perhatian sebelum pada kita masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita berpada situ je untuk malam ni. Kita ada, saya rasa inilah kot kuliah yang terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab Ahad, Isnin 26, minggu depan tak ada. 4 hari bulan tu saya tak ada. Sebelah Isnin seterusnya tu kita dah Ramadan dah. Sebelah hari bulan 3. 4 bulan 3 saya tak ada. Saya ada trip ke Aceh. Jadi memang saya tak datang lah kuliah ni. Jadi ni kuliah kuliah terakhir sebelum Ramadan. Kita akan bersambung balik selepas Idul Fitri jika diizinkan oleh Allah Ta'ala dan dipanjangkan umur. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.